Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Naim Panca. Di video ini saya akan bagikan tutorial cara mengeblur foto ataupun objek menggunakan WhatsApp. Nah, ini berguna buat kalian yang ingin menyamarkan gambar atau foto, baik itu objek ataupun seseorang, apabila ingin dikirimkan ke seseorang ataupun ingin dijadikan sebagai status. Nah, simak tutorial lengkapnya di video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan untuk setiap video yang kami upload di channel ini secara gratis. Dan langsung saja kita langsung masuk ke aplikasi WhatsApp-nya. Contoh di sini saya akan mengirimkan status WhatsApp saya ya. Saya klik di sini, kemudian saya pilih foto yang akan saya blur. Contoh di sini saya ingin mengeblur wajah dari pemain film Korea ini. Caranya kalian klik ikon pensil. Nah, biasanya teman-teman kalau ingin mengeblur atau menutupi wajah, objek ataupun foto, kalian biasanya menggunakan yang ini ya, seperti ini. Jadi kalian bisa pilih warna di sini, kemudian kalian digeser-geser sehingga semua wajahnya itu akan tertutupi dengan warna ya. Nah, untuk cara terbaru, fitur WhatsApp terbaru itu diupdate, kalian bisa mengeblur dengan menggunakan fitur blur seperti ini. Ini saya kembalikan terlebih dahulu. Nah, yang ada di pojok kanan bawah ini, jadi blurnya itu akan lebih bagus ya, seperti ini. Jadi akan terlihat untuk bentuk wajahnya, namun tidak bisa dikenali seperti ini ya. Ini seperti lebih profesional. Nah, setelah itu kalian bisa langsung kirimkan dengan cara klik selesai terlebih dahulu, kemudian kirim untuk dijadikan sebuah status. Nah, ini cara ini juga berguna buat kalian apabila ingin mengirimkan foto ataupun objek yang ingin diblur ke teman kalian, seperti itu ya. Oke, mudah bukan untuk caranya? Demikianlah tutorialnya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.